Hey guys, jadi di video kali ini aku mau ngelakuin squishy I recommend buying. Tujuan aku bikin video ini untuk kalian semua yang bingung banget mau beli squishy apa. Aku bakal tunjukin kalian squishy I recommend buying for you guys. Video ini itu collab sama Pastel Cookies. Dia ngelakuin squishy I recommend buying di bahasa Inggris dan aku ngelakuin di bahasa Indonesia. Kalau kalian penasaran banget sama videonya, aku bakal link videonya di description box. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk klik thumbs up di bawah video ini. Kalau penasaran banget videonya bakalan jadi kayak gimana? Let's get started. Squishy pertama yang aku recommend buying itu adalah Splatoy. Jadi kalau kalian nggak tahu Splatoy itu apa, ini juga bisa dibilang squishy, tapi ini dalam bentuk kayak balon-balon semacam gitu, dan ini bisa di squish, dan dalamnya ada sesuatu yang misterius sepertinya, padahal ini adalah air doang. Aku tahu kalian bisa bikin dari balon, tapi aku lebih suka beli ini. Ini contoh yang poop. Ini rare. Ini lebih padat. Dan ini juga bisa dibanting ke lantai. Dan aku beli ini di abang-abang, harganya Rp15.000. Aku recommended banget beli Splatoy ini. Next, aku recommend kalian untuk beli ban squishy. Aku bakal bandingin dari size small, medium ke jumbo. Ini dia yang mini, kira-kira segini. Ini yang medium. Perbandingannya, ini yang large. Perbandingannya, jadinya ini yang aku recommend buying juga. Next, aku recommend kalian untuk buy Toast Squishy. Aku beli ini Rp35.000 di bazarnya Super Squishy Shop. Aku recommended banget beli toast kayak begini. Soalnya ini super slow untuk toast. Mungkin kalian gak bisa lihat. Ini dia toastnya. Aku recommended banget beli ini. Next squishy itu adalah Eric Monkey. Ini dia packagingnya. Dan squishy-nya, ini dia Eric Monkey-nya. Belakangnya textured banget. Dan aku belum pernah lihat ada orang bikin monkey squishy yang kayak begini. Dan ini slow. Baunya kayak coklat. Beneran kayak coklat. Kayak coklat-coklat pudar gitu. Kalau kalian kepingin banget punya squishy yang baunya kayak coklat, beli aja Eric Monkey ini. Kira-kira harganya Rp60.000 sampai Rp70.000. Part dimana defectnya itu adalah di telinganya. Ini aslinya udah robek tapi aku lem lagi, jadinya nggak robek. Ini juga squishy yang aku recommend buying. Next squishy itu adalah Cafe DN Squishy. Ini dia, ini yang reproduce. Kalau kalian bingung banget reproduce itu apa, itu diproduksi lagi dari pabriknya. Itu asli, tapi ini kayak bukan KW2, kayak produksi yang kedua gitu. Dan ini dia contohnya. Yang aslinya itu dense alias agak hard dan gak slow. Ini slow banget. Untuk harganya, harganya adalah Rp120.000 atau Rp100.000 atau Rp110.000, aku nggak tahu. Dan ini aslinya ini small, tapi menurut aku ini squishy banget karena ini lebih squishy daripada eye bloom. Ini aku recommended banget untuk beli. Next squishy, aku tahu ini mahal, tapi aku recommended banget kalian beli aja satu untuk squishy collection kalian. Puni Maru Squishy. Ini adalah yang Pearl Limited Strawberry, yang tag-nya besar banget. Ini dia squishy-nya. Perbandingannya
perbandingan dengan iBloom Peach. Ini iBloom Peach yang super jumbo. Kira-kira size-nya ini lebih besar, lebih tebal. Ini lebih squishy yang punya aku. Tapi ini harganya lebih murah daripada iBloom ini. Bukan aku bilang ini murah loh. Ini harganya mahal, tapi ini menurut aku ini recommended banget untuk dibeli. Beli aja satu Punimaru squishy. Dan yang terakhir aku rekomen itu adalah Capybara San Biscuit. Ini dia tag-nya. Dan ini aku gak tahu, kayaknya ini yang asli. Super slow rising. Aku dapetnya yang slow rising ini, aku udah defected. Tapi karena aku suka squish, aku tahu ada yang gak squishy sama sekali. Diusahain beli yang super duper slow rising. Ini yang terakhir aku recommend buying. Ini dia semua squishy I recommend buying. Totalnya ada 9 squishy dan untuk kategori squishy-nya ada 5 squishy yang aku kasih tahu ke kalian. Hope you like this video. Don't forget to subscribe my channel. Jadinya kalian gak pernah miss one of my updates di channel ini. Dan jangan lupa sekali lagi untuk give this video a big thumbs up, karena itu bakal support aku besar banget. Dan jangan lupa untuk request video di comment down below. Aku selalu baca komen kalian, jadinya tenang aja. Kadang-kadang aku reply dan kadang-kadang aku gak reply. Thanks for watching this video, and I'm gonna see you next time. Bye.